Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dapur Lulu teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu di sana. Nah kali ini dapur Lulu akan membuat resep nasi mandi ayam ya teman-teman. Khas Arabi. Ini enak banget dan cara membuatnya pun simpel banget. Nah, jika kalian penasaran, gimana cara membuatnya? Simak terus di Dapur Lulu sampai selesai, dan yang baru bergabung, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya, teman-teman. Dukung terus channelnya Dapur Lulu di sini sudah ada ayam yang sudah aku cuci ya sudah aku cuci bersih dan dibelah dua saja seperti ini nah di sini untuk bumbunya ada jahe bawang putih satu gerumpul bawang putih dan satu ruas jahe dan bawangnya sudah aku belah nah di sini juga aku menggunakan satu buah bomba, bawang bombay yang sudah aku iris ya untuk digoreng ini nantinya dan di sini untuk bahannya ada kayu manis, ketumbar dan daun salam, satu buah maji dan juga ada lada hitam, ceng cengkeh ya teman-teman dan juga ini lengkuas seperti biasa juga ada jinten manis ya teman-teman dan jin, apa namanya kapulaga ya teman-teman gitu. Oke okay, ya teman-teman dan ini ada jinten manis dan jinten hitam gitu ya teman-teman nggak -teman. tahu jinten apa gitu. Nah di sini uh, ada kacang mede dan di sini juga ada uh, jabib ya kalau bahasa sininya ini jabib nggak tahu bahasa Indonesia -nya apa ini dari anggur kering gitu ya teman-teman seperti itu. Nah, di sini juga ada penyedap rasa jika perlu ya, teman-teman. Dan di sini juga ada oh, garam dan minyak ya untuk hmm, menggoreng bawangnya. Oke, di sini oh, airnya udah panas. Kita masukkan aja ayamnya di air panas dan bumbunya yang tadi kita cemplungkan aja semuanya dan jahenya juga. Jadi gampang banget bikinnya ya, teman-teman lalu beri garam dan majinya juga masukkan dan beri sedikit atau satu sendok kecil oh, penyedap rasa ya teman-teman oke okay, di sini aku takar dua gelas kecil setengah ya teman-teman ini ini cukup untuk dua hari Nah, sambil menunggu ayamnya mendidih, kita mau goreng bawangnya dulu ya, teman-teman. Kita goreng bawangnya. Nah, di sini bawangnya sudah mengering, lalu kita masukkan jabibnya atau anggur keringnya gitu lalu aku masukkan juga e, kacang medenya dicampur dengan bawang goreng ini karena kacang mede dan jabib itu cepet banget matangnya ya teman-teman nah ini bawang gorengnya udah merah merona bagus warnanya dan matangnya pun merata Oke teman-teman di sini Uh, ayamnya ini udah mateng ya teman-teman. Di sini akan aku angkat aja. Nah lalu di sini akan aku ambil uh, atau disaring ya jika perlu kalian atau yang nggak mau disaring juga nggak apa-apa ya. Nah di sini. Uh, Berasnya yang sudah aku cuci dan kita masukkan aja di air rebusan ayam tadi ya teman-teman. Oke, okay. nah di sini tuh aku sengaja bikin itunya tuh agak lemes gitu ya, biar gak terlalu keras. Jadi aku sekalian banyakin ber, uh, apa namanya? airnya gitu. Nah, di sini sudah mengering. Lalu kita masukkan ini ayamnya dan diberi sedikit pewarna dan masukkan juga sedikit apa namanya minyak eh, bekas goreng bawang tadi ya, teman-teman. Lalu di sini aku bakar arang ya teman-teman dan dikasih minyak lalu kita tutup jadi baunya itu enak lah wangi nasi dan ayamnya juga ya jadi baunya tuh bau sate teman-teman seperti itu nah oke okay, di sini sudah uh, matang sudah aku siapkan sediakan apa namanya di piring gitu ya aku pakai piringnya piring ini karena nggak ada piring bulat gitu ya yang gede jadi aku pakai piring yang Transparan kayak gini ya, teman-teman. Oke, ini baunya enak banget, teman-teman. Ya, ini membuatnya gampang sekali, dan kalian silahkan mencoba dan gak akan gagal, teman-teman. Ini enak banget ya, kalau di restoran itu mahal banget, teman-teman. Di Indonesia, kalau masakan Arab itu mahal sekali ya. Jadi, kalian silahkan mencobanya, terima kasih untuk dukungannya, dan terima kasih. Oh juga yang sudah menonton oh, video dapur Lulu semoga kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, di sini ditaburkan bawang gorengnya dan oh, anggur kering dan juga oh, Kacang mede tadi yang udah kita goreng ya teman-teman di sini jadi enak banget teman-teman. Baunya wangi banget, bau sate dan bau bawang goreng aromanya tuh enak banget. Oke okay, teman-teman, begitu aja resep dari dapur Lulu. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.